Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ini Abang A berada di tapak permainan Pasar 1 Taman Residensi Bidara di Air Putih Pendang. Dan hari ini kita akan menyaksikan satu les, iaitu Majlis Perlimau dan Kenduri Kesyukuran Pertubuhan Seni Silat Warisan Pusaka Pendang. Dan kita akan review program ini. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pada malam ni kita dapat berhimpun beramai-ramai di taman Pertubuhan Seni Silat Warisan Pusaka, Mula Uka Gelanggangnya tahun 75. Tahun 75, Palang Buka di Kampung Bukok Teh. Macam sekalah katalah buka tu. Harapan Pak Lang kepada anak-anak semua, seni silat usia pusaka ni asas Pak Lang. Pak Lang membagi hidup sampai bila pula jangan tinggal seni budaya kita. Pak, kebanyakan hari ni tertinggal yang Pak Lang gagah buat hidup kat Pak Lang larat. Pertamanya, di mana saja gelanggang yang pernah ajak, pernah minta ada ustazah atau ustaz. Nasihat Alang, hendaklah kita ada hati, kita ingat. Ada telinga, kita dengar. Ada mata, kita tengok. Ada akal, kita fikir. Ingat, warisan budaya kita, persilatan ini, kalau kita tak ambil alih, dan ambil buat berjuang menghidupkan semula, tak generasi akan berganti. Sebab apa? Hari ini banyakkan silat-silat, banyak yang tak ada lah. Itulah dalam nasihat semua anak-anak muda, ingat persilatan itu satu mempertahankan diri. Bukan kita nak gaduh dengan orang. Sampai masa jadi yang tidak baik, Allah akan menyembelahi kita. Sebab kita sebelum kita main kena baca suratul Fatihah. Dalam Fatihah itu ada pengasih, penyayang, pengesian, pelindung, pengadang, penyembuh, penendang, penumbuk, penengkap dalam itu semua. Sebab maliki yaumiddin, yang berkuasa. Bukan kita nak buat cahih, tak. Ambil daripada Sayyidina Ali dulu. Nak turun ke mana? Bacalah suratul Fatihah. Apa yang akan berlaku, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang mana Pak Lang sampai tadi, ambillah buat fikiran. Dan dengan hati yang ikhlas, apa yang kita buat, apa yang disampai. Satu lagi pengumpulan yang terakhir Pak Lang, mula baca suratul Fatihah, mula dengan bismillah. Bukan mula dengan Pak Lang suruh, bukan mula Tuk Guru suruh. Bacalah olehmu wahai Muhammad dengan nama Tuhan. Itulah Pak Lang pesan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan berkat syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mendoakan dan merasmikanlah majlis Perlimau Tapak dan majlis kesyukuran bagi gelanggang pusaka warisan Pokok Tai. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Thank you.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.